Baiklah, terima kasih rakan setugas kita Muammar dan Nurhanisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam ceria anda. Alhamdulillah, terima kasih atas kesihatan anda dalam menyaksikan rancangan Rampai Pagi lintas langsung yang kami bawakan dari daerah Belait. Seperti biasa, kami akan mengongsikan beberapa maklumat dan juga bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini. Dan sebagai perkongsian bersama, keadaan cuaca di daerah Belait pada pagi ini dalam keadaan yang baik saja. Ya. Jadi, pasca perancangan dan juga urusan bis kita pada pagi ini, didoakan semoga ianya berjalan dengan lancar, selaras dengan apa yang dirancangkan. Baiklah, dan terlebih dahulu saya mengusikan dua info semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Belait dan juga berlangsung pada hari ini, iaitu mengenai dengan penutupan sementara bekalan elektrik di kawasan Simpang 99, Simpang 98, Simpang 94, Simpang 106, Simpang 115, Jalan Lorong Setia Diraja, Kampung Sungai Duhun dan kawasan sekitarnya akan berlaku pada hari Ahad 4 Ogos 2024 bermula dari jam 8 pagi sehingga jam 4 petang. Dan penutupan sementara ini disebabkan oleh kerja-kerja memindah distribution feeder pillar dan kabel. Jadi diharapkan kepada penduduk yang tinggal di kawasan berkenaan agar mengambil maklum tentang perkara yang telah disampaikan. Dan maklumat yang seterusnya yang ingin kita kongsikan di sini iaitu mengenai dengan Jabatan Daerah Belait ingin memaklumkannya, iaitu mengenai dengan acara pentas perayaan dan gerai perayaan sempena sambutan perayaan ulang tahun keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di-Pertuan Negara Bunda Darussalam yang ke-78 bagi peringkat daerah Belait adalah dilanjutkan sehingga ke hari Ahad 4 Ogos 2024 ya, dan masih lagi tertumpu di kawasan Tamu Tudung Saji Kuala Belait ya. Jadi kepada bis kita yang masih lagi belum kesempatan untuk mengunjungi acara pentas dan juga gerai perayaan, masih lagi dibukakan kepada bis kita sehingga ke hari Ahad ya, 4 Ogos 2024. Itu dia ada dua info semasa. Sekarang kita akan beralih untuk menyaksikan satu bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini. Jarak larian sejauh 3 ke 5 km mengumpulkan para penggemar sukan berlari di daerah Belait digumpulkan untuk memeriahkan lagi suasana larian beramai-ramai yang terdiri daripada belia-belia, orang dewasa, warga veteran lelaki dan perempuan sambil menikmati suasana hijau. Udara bersih secara tidak langsung menarik orang ramai mencuba suasana baru untuk beriadah seperti berlari. Di kawasan inilah salah satu destinasi yang menarik perlu diperkenalkan kepada penggemar sukan berlari, iaitu sejauh 5 km ini melalui jalan J72 lorong 14 menuju jalan J74 lorong jalan tengah. Setiap minggu kami akan membuat larian, paling jauh 5 km lah. Jadi setiap minggu kami akan membuat slow run sejak. Jadi membiasakanlah runner-runner ini dengan route yang kami ada buat masa ini lah. Sebenarnya ini yang indah dimestikan untuk club members lah. Ia boleh dibukakan untuk orang ramai. So all ages, walaupun ada kanak-kanak, kami still accept lah. Pasal ini open untuk public. Okay, sebelum larian, kami akan membuat pemanasan badan, warm up. And then kami akan brief, kami akan bagi tahu laluan sebab ada yang everywhere ada orang baru, jadi kami akan brief lah di mana larian tu route-nya, and setiap daripada kami yang kru-krunya ni akan membawai lah. Buat masa ni kami indah menggunakan main road untuk keselamatan, jadi kami gunakan walkway yang ada. Di sini kami sediakan blue lane kami panggil ataupun green lane di mana laluan itu untuk pedestrian sama cyclist. So kami gunakan itu saja buat sementara waktu lah. Seramai lebih 40 orang peserta menyertai larian santai kesihatan yang diadakan setiap hari Sabtu. 3 km ataupun 5 km slow boleh start awal. Dah.
Antara pilihan yang membolehkan ahli keluarga kita untuk terlibat sama adalah berlari. Berlari adalah salah satu bentuk olahraga yang lebih cenderung dengan kegiatan berlari atau berjalan pada momentum yang lebih perlahan dan santai. Antara senaman yang paling mudah dan ringkas untuk hampir semua peringkat umur. Percaya atau tidak, impak dan elemen kesihatan anda ternyata amat bagus jika diamalkan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Lebih baik berlari daripada tidak melakukan sebarang bentuk senaman. Cuba tanya pada para pelari, bukan sahaja aktiviti reda hujung minggu, mereka malah sudah dijadikan sebahagian daripada gaya hidup mereka. Selain daripada menghirup udara segar sambil menikmati suasana sekeliling, berlari adalah sebahagian daripada usaha memiliki kekuatan jasmani dan rohani dan memiliki badan yang sehat, cergas dan aktif menjalankan tugas harian. InsyaAllah sekiranya ada sambutan dari event-event yang kami buat, mini-mini event ini, kami akan membuat big event lah, insyaAllah. For now, Alhamdulillah, every week makin ramai, terutama sekali pelari-pelari yang baru. And then ada yang minta tips, minta tunjuk ajar lah, cuma larian ini. Jadi for them, they are comfortable because kami guide diorang. Ada yang seorang one by one, ada yang in a group, banyak varieties of people lah, macam dari peringkat umur lah, dari kanak-kanak sampai warga emas.